terayana. Terayana. Latihan kita gerakan. Oke, siap? Untuk kita semuanya. Hah?
bahwa mulai hari Senin depan, Brownies Do Not Lie. Ya, jadi gue akan selalu berkolaborasi dengan bintang-bintang yang akan hadir. Oh my God, oh my God, parah. Dan gue bakal terus latihan bersama okay. dengan dancers. Dan kebetulan dancers gue tuh yang ngajarin Agnes Monica di Amerika. Ya. Saya gak percaya. Mau lihat gerakan dancer saya? Boleh. Kasih genang India, improve satu-satu. One, two, kamu gak usah ntar capek. Hei, bentar. Lu malah sengaja kayak, eh. Gua gak mau dia capek-capek karena dia habis kena tipes. Lu kayak begitu, gua pikirnya terakhir apa? Itu juga gua incer kali. Terima kasih Batavia Dancers. Terima kasih. Thank you. Thank you. Okay. Dan hari ini kita juga mengucapin untuk semua yang merayakan Imlek ya. Konghe. Jadi temanya sore hari ini kita Imlek di India. Betul. Karena tadi siang kita sudah merayakan di Indonesia. Di Indonesia. Jadi memang perayaan Imlek ini spesial sekali antara Indonesia dan juga India. Ya. Tahun ini tahun anjing loh, Ma. Apa? Tahun ini tahun anjing. Ya terus kenapa? Gue takut lo gonggong deh tahun ini. Ya. Tapi kalau lo sio cocoknya. Kalau gue sionya sio ayam. Lo ayam? Iya. Wah nggak bagus. Nggak bagus. Sio ayam itu sio yang bisa hidup di mana-mana karena kalau ayam kan matok di mana aja kenyang. Lo sio apa? Gue babi ya. Oh, sio babi. Gue mak babi. Oh, harusnya itu sio gue kali ya, Wak. Itu kebo. Itu kebo. Ya, lu bedain mana babi, mana kebo. Siapa? Handoko. Wisnu. Eh, Wisnu, lu gak usah mancing-mancing gue ya. Lu pernah baca gak kalau sio babi itu gimana? Apa? Sio babi biasanya gimana? Sio babi itu ulet. Ulet, terus? Ulet. Kerja keras. Jadi dia apapun itu gak ngaruh, namanya babi mah dia hidup sendiri aja. Dia mau apapun itu, jadi babi mah hidup sendiri. Jadi kita berharap bahwa di Imlek tahun ini, ya. 2018 ini, kita semuanya mendapatkan keberkahan, amin. Umur panjang, amin. Keberuntungan. Yes. Kenapa sih tiap hujan tuh pasti Imlek? Nah gue gak ngerti tuh. Gue juga bingung, dari tadi gue kehujanan, rambut gue basah, untung gue gak masuk angin loh, Oma. Gitu kalau gue malah kalau sandai basah maaf ya gue kan berawal dari duyung. Manis, hah? Percaya kalau begini duyung. Kalau gue bilang malu kayak kerang rebon, tau gak? Apaan lu duyung gitu? Dan sekarang kita ketemu lagi di Brownies Tonight. Makasih. Respon masyarakat tentang kehadirannya Brownies Tonight. Yes. Dan senang banget buat yang tidak bisa menyaksikan kami di siang hari, ternyata tayangan kita di malam hari ini bisa menemani waktu bertemu dengan keluarga ya. Saya lagi ingatkan, mulai hari Senin kita akan hadir secara live. Betul sekali ya. Jadi silakan kirimkan kritik dan saran Anda bisa lewat direct message kita ke Brownies. Mampus, direct message. CTV, direct message. Direct message. Kayak misalnya kayak orang yang suka direct message minta kenalan sama lo, tau kan? Iya. Dia ngatain gue, lu aja kalau gue mau orang di DM. Apalagi kalau ada bintang tamu tau, bintang tamu siang. Hai, ini aku Ivan Gunawan di DM gitu. Abis bintang tamu suka
Kadang-kadang. Bohong, bohong, bohong. Handoko aja. Apa? Handoko. Eh, Handoko. Gue cuma bilang sama lo ya. Lo bisa gak tolong jangan ganggu-ganggu Ayu lagi? Hah? Soalnya kemarin gue sempat lihat di YouTube siaran ulangnya. Pas sampai ke sini jajaran kayaknya Ayu deket lo kayaknya gak banget deh. Bisa ya? Hei, gue gak nyangka Ivan Gunawan bisa ngomong sama ikan cuek. Oma, tar dulu. Kalau sampai dia macam-macam, tolongin gue. Apa? Jadiin menu baru di ayam geprek. Hei, lu nggak boleh ngatain. Apa lu liatin gue? Lu nggak boleh ngatain dia. Hei, lu nggak boleh ngatain dia. Lu terima kasih. Tadi penampilan lu diiringi oleh Perlan. Apa nih? Tadi lo tanya sama Perlan 86. Tadi musik Terajana siapa yang recycle ulang? Ada tarian, ada gitu-gitu sebut? Ivan Gunawan. Gue tuh emang, gue sorry Oma, gue tuh emang musisi tahu. Ya lo emang artis gila dipuji lo. Kalau prestasi biar orang tahu sendiri. Ngapain lu mesti promosi-promosi? Enggak, kalau sekarang lu mesti dikasih tahu deh. Capek ngomong sama tukang jahit mah, males. Lu pakai clip-on enggak? Lu pakai clip-on enggak? Lu Pak, kalau syuting tuh pakai clip-on sini. Kak Wendy. Bel, lu mau nanya apa, Bel? Pernah dengar penampakan hantu India? Apa? Aa, Wendy kemana? Oke, aku umumin ya, Wendy, semenjak Valentine kemarin, dia udah gak di brownies. Emang Annabelle gak tahu kalau Kak Wendy gak di brownies? Kalau seandainya Annabelle gak ada, Wendy baru mau lagi. Ngelihat pundak maunya nyender mulu. Ya? Annabelle jangan ketawa dong. Nangis. Oh, nangis. Ya udah ya, Annabelle. Sama ketawa ya, Wak. Kita mau syuting dulu ya. Pokoknya di sini, kan tadi udah janji, katanya gak mau ganggu manusia. Oke? Oke. Semenjak gue bikin kosmetik, gue rasa gue mau masukin mukanya Annabelle ke laboratorium gue deh. Karena dari beberapa episode yang sudah berlangsung, itu warna bedak gak ada yang sama sama kulitnya dia. Sabar ya Annabelle, ntar ya. Gue buat bedak seri Annabelle. Ya, ya warna kulitnya mana kulit lo ya. Resiko tinggi di penjualan ya. Iya. Oke, sekarang kita panggil, kalau lu penyanyi, Okay. Lu harus bertemu sama penyanyi. Oh, ini ada junior gue. Oh, junior? Yes. Oh my God. Ya, dulu kita sama-sama di Soneta. Mana? Sama dia. Gak. Lu apanya? Oh, lu Soneta Pembina? Iya, kayak yang gini-gini nih. Oh gitu, yang di sampingnya ya. Magadir. Langsung kita panggil, ini dia, Eri Susan. Sering nyanyi nyebelin, bikin sakit lahir batin.
bisa ngelihat, enggak bisa ngelihat penyanyi dangdut dikit lo. Enggak, sebenarnya lagunya tuh ngejawab. Dia tuh sebenarnya lagi berantem sama pacarnya, orang dia nyanyi lagunya kayak begitu. Enggak. Kalau Erin Susan tuh kalau punya lagu enggak pakai kayak gitu-gitu. Ada kan yang jodoh yang cari pacar. Oh, minta kawin. Minta kawin ada. Ya minta kawin ini gimana sih, dikit nih coba. Kawin, kawin, kapan kawin ini aku? Untuk pemirsa yang menyaksikan ini, kalau memang pemirsa berniat ngawirin aku, datang aja ke orang tua aku. Mau. Orang. Kalau Bano, masa kreatif Brownies malah naksir artisnya sendiri, coba. Kalau Bano itu demen sama cowok-cowok gembeles. Gembeles apaan sih? Gendut. Duduk dong. Kasih tepuk tangan buat Kerry. Terima kasih. Kerry, ini kan temanya ya, kita kan temanya lagi India-Indiaan. Sedikit dong nyanyiin lagu India yang Kerry tahu. Oh, lagu India. Apa ya? Tumiho. Hah? Apa terserah Kerry. Tumiho, Tumiho. Buat Saiba. Saiba. Pakai makanya kan? Tapi emang terbukti ya, gue tuh kayak nyanyi sama siapa aja tuh gue udah pantas deh, cocok banget. Kak Eri gak boleh bohong. Apa? Tadi pada saat Ivan nyanyi, Eri dari jauh gini dong. Enggak banget. Dia juri loh. Enggak. Aku begini, ih luar biasa, Igun gitu. Enggak, aku tuh belum masuk, gue bilangin, Eri gue mau nyanyi ya, nanti kalau kesorot kamera muka lo senyum-senyum kata gue. Gue mah semua artis lo briefing tau. Ini kawakan. Kayaknya tapi kalau nyanyi udah berapa lama? Dari tahun berapa? Kalau nyanyi tuh dari umur 5 tahun. Tapi ya ampun. Lu baru minggu kemarin jauh. Ya, ini dari umur 5 tahun. Tapi mulai rekaman dari kelas 2 SMP. Gue SMP udah mulai rekaman loh, Oma. Nah, dulu mengawali karir dari penyanyi rock dulu apa langsung dangdut? Awalnya rock. Oh my god. Bukannya backingnya Anggun ya sempat? Bukan backing. Jadi dulu tuh ceritanya aku ke Jakarta karena menang festival lagu rock Jawa Timur. Oh. Hei, lagu rock dong. Hei, Perlan, ya. Lagu rock lu bisa kan? Lagu rock. Apa aja lagu bisa? Hei, lagu rock ada judulnya. Iya, maksudnya. Rock. Hei, ini dong. Bulan madu di itu. Bulan madu di Ciseeng. Nyanyikan lagu cinta.
yang di studio nyanyi lebih keras ya. Buat nonton konser Brownies. Ya, doakan. Walaupun pada gak bisa datang ke studio, doakan Brownies bisa datang ke kota-kota kalian. Ya. Perasaan infonya belum tersampaikan deh. Ya. Jadi maksudnya gini, aku tuh menang festival. Iya, maaf. Karena usia masih dini gitu ya. Jadi kalau dikasih hadiahnya sebenarnya rekaman. Waktu itu ada produser dari Lox Labor. Ya. Jadi kalau rekaman kasih lagu anak-anak udah nanggung. Kasih lagu dewasa belum pantas. Ya. Akhirnya dibawalah keliling gitu sama anggota Sasmi, hombenya Sleng waktu itu. Oh, jadi ditandemin ya istilahnya jadi nyanyi, ya. Itu berarti era tahun ya. Berapa tuh kalau di itu? Aduh. Tahun berapa ya? 90s dong, apa 80-an? 90-an. 90-an ya. 90-91. Jadi itu pengalaman unik juga pada waktu itu sebelum Anggun hijrah ke Prancis ya. Betul. Wah, wow, okay. Itu pengalamannya enggak bisa dibayar dengan hadiah apapun. Biasa, oh, bangga-bangga. Tapi Gun, kalau Eri Susan, ini pendapat gue ya, sebagai kacamata penonton, Eri Susan itu salah satu penyanyi dangdut yang dandanannya elegan. Jadi, dia punya karakter, Oma. Iya, karena dia tiba-tiba nyanyi, gak gue pernah ngeliat. Dia nyanyi maunya simple aja bajunya. Ya. Jadi buat gue, kalau ngeliat Eri Susan itu, gue gak penting baju yang terlalu payet-payet full atau apapun. Ya kayak lo kan sekarang tadi lo berantem gara-gara baju lo sepi kan. Lo sekarang lo pakai payet, lo harus senang. Jadi dari tadi tuh mulai tuh ribet, sedangkan baju gue polos, semuanya pakai payet. Oh, seneng ya? Lihat kalian berdua tuh akur banget ya. Oh, akur banget. Eh, lu belum lihat baju tidur gue ya? Ya apa baju tidur lo? Di sini pakai lampu semuanya. Lakinya baju tidurnya pakai lampu, bininya pakai daster. Banget lo. Ya. Ini gue panggil bintang tamu berikutnya ya. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Franz. Muskulane kiyo wajah tungho Gunggulane kiyo wajah tungho aku mau kenalin kamu sama nenek aku bentar ya. Siapa? Nenek. Halo, Nenek. Ini kenalin. Kita akan melihat aksi nenek seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies tonight. Nenek, ntar lanjut lagi ya, Nek. Friends kan lanjut lagi sama nenek ya.